Yang jelas kalau kami minta ini aja di bebek. Jadi kedatangan kami ke sini, Pak. Guru bos yang ngajak sini. Mohon tenang. Saya perwakilan dari manajemen PT Karimun Granit akan menyampaikan beberapa sikap yang menjadi atensi dari Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan tiga isu ini. Yang pertama, mengenai isu konsesi. Saya sampaikan bahwa mengenai konsesi ini bukan menjadi yurisdiksi perusahaan. Jadi itu sudah ada jalurnya masing-masing. Kemudian kedua, berkaitan dengan program PPM, itu sudah kita jalankan sampai dengan hari ini, namun produksi kita belum stabil. Sehingga kita menjalankan itu disesuaikan dengan kondisi produksi saat ini. Dan yang ketiga, berkaitan dengan kompensasi akibat debu daripada proses penambangan, itu saya sampaikan bahwa saat ini produksi belum maksimal. Jadi belum bisa untuk apa yang kita berikan kepada Bapak Ibu sekalian yang dituntut tersebut. Jadi saya rasa ini menjadi statement resmi dari perwakilan manajemen PT Karimun Granit. Saya rasa puas atau tidak puas terhadap jawaban ini, itu hak daripada Bapak Ibu semuanya. Tapi yang jelas, saya di sini sudah menjawab apa yang menjadi tuntutan Bapak Ibu sekalian. Dan silakan saya sudah sampaikan, apabila dalam proses penyampaian pendapat ini harus sesuai dengan aturan. Saya rasa itu ya yang bisa saya sampaikan sebagai pernyataan resmi dari manajemen PT Karimun Granit. Terima kasih.